Kembali lagi di backstage All Star GB Live Plus. Masih lagi bersama dengan saya, Falik. Dan di sebelah saya sekarang ini, yang meriah pentasnya tadi, Siti Nordiana. Nana, banyaknya melon tadi. Biasalah. Kita macam happy-happy mood. Oh, patutlah. Okey, Nana. Overall, untuk persembahan tadi, puas hati tak puas hati? Puas hati tu tidaklah. Kalau boleh nak buat lagi. Nak saya kiram. Nah, boleh tak? Sebab Bonda tadi cakap ada yang macam tak punch sangatlah, okay, kan. Tapi maafkan saya, saya budak baru belajar. Macam watak-watak macam ni Nana tak pernah buat lagi lah. Lagu macam ni Nana jarang nyanyi sambil menari. Sebab susah rupanya. Penat lah Nana. Selut lah dekat Aida jebat. Saya yang nyanyi tak sedap ni pun. Tadi menari penat. Awak awak sedap lah. Wah, AJ. AJ. Okey, jadi untuk komen Bonda tadi, katanya ada tempat-tempat yang perlu di-punch. Macam Nana sini, lagu Temberang ni, apa yang orang kata part paling mencabar sekali Nana? Okey, part yang paling mencabar sekali. Okey, kalau kita nyanyi, kita duduk diam je, kita tak bergoyang sangat. Okey, so voice control tu senang. Tapi ni sebab kita, Nana kena turun tangga, Nana jalan. Ia satu benda yang Nana jarang buat. So, agak mencabarlah untuk tu. Tapi lagu apa, Bola-Bola Api pun rancak juga Nana. Tapi dia comel. Juga. Lagi satu, dia masuk pertanding kan. Masuk pertanding kan, semua benda dikira. Lebih pernafasan, betul. Okey. Sejujurnya lah Nana, lagu Temberang ni pernah tak? Bukan dalam show lah. Kiranya dengar radio, dengar, nyanyi sekali. Selalu. Selalu eh? Suka lagu Temberang. Nana suka lagu Temberang sebab dia catchy. Biasa kena Temberang ke? Biasa kena Temberang? Selalu. Okey Nana, mungkinlah untuk peminat-peminat Nana, sedikitlah ucapan untuk mereka. Kepada semua peminat Nana, Siti Nordiana FC, thank you sebab sentiasa sokong Nana walaupun apa jua kan, korang tetap berada di belakang Nana. Terima kasih. Terima kasih. Teruskan sokongan anda kepada Siti Nordiana lah. Okay.